Ayah Ayu Ting Ting, ayah Rozak, tidak bisa menyembunyikan kemarahannya dengan pedangut tersebut. Ayah Rozak marah dengan sikap Ayu Ting Ting yang menurutnya sudah keterlaluan. Ada apa sebenarnya? Pedangdut Ayu Ting Ting diketahui memiliki keluarga yang harmonis. Namun siapa yang menyangka, jika ayahnya, Rozak sempat murka dengan Ayu Ting Ting. Bahkan karena hal itu, Ayu Ting Ting nekat angkat kaki dari rumah. Tak sendiri, sahabat Ruben Onsu itu turut mengajak putrinya, Bilqis Humairah untuk pergi bersamanya. Melihat Ayu Ting Ting meninggalkan rumah, ayah Rozak pun memilih diam. Melansir dari tayangan YouTube MNCTV Official pada tanggal 24 Februari tahun 2020, lalu, rupanya kemarahan ayah Rozak bermula dari perilaku Ayu Ting Ting yang mengganggu sang adik, Ashifa.